Peduli terhadap sesama, PT Pelindo 3 Tenau Kupang memberikan bantuan sosial 250 paket sembako kepada korban bencana siklon Seroja di Kabupaten Kupang. Peduli terhadap sesama, Serikat Pegawai Pelindo 3 Tenau Kupang berikan bantuan sosial bagi korban badai siklon tropis Seroja di Kabupaten Kupang. Sebanyak 250 paket sembako ini diserahkan langsung kepada Bupati Kupang Korinus Masneno. General Manager Pelindo 3 Tenau Kupang menyampaikan turut prihatin dengan para korban bencana siklon Seroja yang menimpa masyarakat Kabupaten Kupang. Dirinya juga berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana siklon Seroja. Pertama-tama memang agenda kami memang kita khususkan melihat dari keterbatasan dan kebutuhan teman-teman atau warga yang ada di Kabupaten, sehingga kami bertemu Pak Bupati untuk menyampaikan donasi atau kepedulian kami mewakili Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia 3 di Surabaya. Jadi teman-teman berpikir bahwa kita sudah menyumbang di lokasi tempat kerja kami, dan kedua juga kita sampaikan di kota, dan ketiga kita memang berniat untuk meringankan beban warga kabupaten. Sementara itu, Bupati Kupang Korinus Masneno berterima kasih kepada Pelindo Kupang atas kepeduliannya kepada warga Kabupaten Kupang. Semua masyarakat yang terkena bencana Seroja, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan karyawan-karyawan yang telah ikut memberikan sumbangan dalam rangka meringankan beban saudara-saudara kita yang menderita akibat bencana. Terima kasih. Hadir dalam penyerahan bantuan, Kepala BPBD Paulus Ati, Kadis Perhubungan Ricky Jo, beserta staf Pelindo 3 Tenau Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Oktobala, Tim iNews melaporkan.